Produk-produk. Number 7. Abu Lala sudah mari. Mai yang tanya, di manakah Abu Lala? Ini dia, Abu Lala ada bersama kami pada hari ini. Tuan-tuan puan-puan. Nazri Karim, King Kasha dah main ke? King Kasha dah keluar, guys. King Kasha dah keluar, guys. Baik, ya, terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Dragholic Malaysia yang bersama dengan kami pada kali ini membawakan siaran langsung ini khas kepada anda. Dan seandainya anda ingin mendengar deruman enjin, mendengar bunyi exhaust yang lebih padu, mari datang ke Litar. Tuan-tuan puan-puan, ini dah Cikgu Racing Project, Hero Loop Team, Joki by Arm, staging. Cantik reaction time dia 0.6. Padahal sisi food 1.8. Akan tetapi apa dah jadi? Aduh, tiba-tiba senyap di situ. Number 6. Tuan-tuan puan-puan, ini dia Harry Project. Pocik ada tetap masa yang terpantas sebentar tadi adalah okay, tahu ready. Okay, tahu ready. Kosong berapat, sisibut 1.7. Berjaya mencatatkan masa 7.759. Number 5. 75. 7700. Akan tetapi beliau berjaya memper Number 4. Okey, Am kat mana? Ini dia, Am sudah mari. Yang mana bertanya kat Abu Lala sebentar tadi? Ini dia, Abu Lala sudah berada di staging sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan, suka kami umumkan kepada anda, ISR sebentar tadi telah pun berjaya mencatatkan masa yang terpantas sekaligus memecahkan dan juga menjadi rekod rasmi kebangsaan. Tahniah! Ha, siapa kata track surface ini tak time? Siapa yang kata tadi? Ha, nampak gayanya semakin lama semakin laju, semakin lama semakin padu. Ramai lagi motor-motor yang telah berjaya membuat cerita masa yang terpantas. Itu dia, Abu Lala. 7.646 saat. Number 3. Muhammad pun satu orang. Okey. Ini dia orang je. Okey, cerita masa yang harus. Janganlah bagi emoji marah. Love sikit. Limau Melaka. Ya, terima kasih. Yang mana tekan love tu? Terima kasih, bang. Kita minta share sikit. Tuan-tuan puan-puan, ini dia ESR Motor. Tujuh puluh enam. Akan tetapi berjaya. Number 2. Ini dia sekali lagi Pocik akan keluar. Ini dia. Peluang. Adakah ANS berjaya memintas ESR pula pada kali mereka dapat sekali menjadi tempat yang pertama sebentar tadi. Akan tetapi telah pun dipintas oleh ESR. Kali ini peluang untuk mereka memintas ESR pula. Ini kedudukan ESR.
Kedudukan Harun Sri Pintas adalah 7.3. Tujuh puluh lima kosong sembilan. Akan tetapi beliau number one. Sudah mari, sila ke staging. Eh guys, lebih share. Kau tengok tu sampai City Food dia tembak pasir tu. So sama-sama kita nantikan. Kita harapkan MLC boleh melakukan, melangsungkan perlumbaan di negeri Perlis pula. Sisi Food pula meloncat. 7.3. Tuan-tuan dan puan-puan, kedudukan kini telah berubah. ESR naik di tempat yang pertama terpantas.